Penampakan pocong yang berhasil terekam kamera tentu sering jadi perdebatan publik terkait kebenaran, alias rekayasa belaka atau nyata penampakan pocong. Inilah beberapa penampakan pocong yang terlihat nyata versi SOTV ID. Kalau menurut kalian gimana? Komen di kolom komentar ya. Ini dia video seorang wanita merekam sesosok makhluk putih diduga pocong yang terlihat terbang dengan cepat melintasi perumahan warga. Gimana menurut kalian? Apakah pocong tersebut beneran nyata dan asli? Tulis di kolom komentar ya. Terlihat beberapa anak muda yang sedang kumpul bersenda gurau bercerita hantu terlihat video tersebut direkam tanggal 19 September 2003. Beberapa waktu kemudian ada seorang memanggil temannya yang lain ke lantai 2 untuk menerima telepon karena di lantai 1 sulit sinyal. Selanjutnya dengan tidak sengaja terlihat sosok putih berdiri di luar jendela. Berikut videonya. Kali ini tidak sengaja terekam di salah satu video Panji Petualang. Terlihat makhluk putih agak jauh di belakang. Beberapa saat kemudian makhluk tersebut muncul kemudian hilang secara perlahan. Dari lubang, terus kalau misalkan udah malam kayak gini dia berburu makanannya serangga, meliputi serangga lain, dan juga hewan-hewan kecil yang mungkin bisa dia temukan. Nampak beberapa orang ketawa karena dikira pocong prank. Tapi ternyata kaki pocong tersebut terlihat tidak menyentuh tanah. Hanya helaian kainnya saja yang menyentuh tanah. Seorang pria tidak sengaja merekam penampakan pocong. Terlihat pocong melompat-lompat dengan cepat. Sepertinya kalau manusia biasa hampir mustahil bisa lompat secepat dan sejauh itu. Subhanallah, Allah Akbar. Menurut teman-teman, nomor berapa saja pocong yang benar-benar nyata? Tulis di kolom komentar ya.